mau pulang. Bisa berenang nggak? Kapan jadi warga negaranya? 5 tahun, 10 tahun lagi. Kalau ada uang, semuanya gampang. Masuk sini, tak ada rekod, buat sesuatu nanti doang. Apa doang ingat negara ni bapak doang punya ke? Hai, bertemu kita kembali dalam Movie Addict Malaysia. Saya baru saja lepas menonton filem One Two Jaga, filem terbaru karya Namron. Bersama saya, pelakon utama untuk filem ini. Nak kata pelakon utama tu tak adalah, tapi kira ini dah kira legend lah. Ini dah kira legend untuk Malaysia, iaitu saudara Chu Kin Wah. Apa khabar bang? Sihat bang eh? Sihat. Itulah, lama tau kita nak jumpa saudara Chu Kin Wah kita ni. Sebabkan dia sekarang ni, dia banyak beroperasi di Indonesia. Operasi. Dia dah jadi superstar dekat Indonesia sekarang ni. So bang, berceritakan sikit, you punya watak untuk filem One Two Jaga ini. Watak saya dalam One Two Jaga ialah seorang yang kita semua kenal dalam masyarakat Malaysia untuk lama sekali. Sebab bagi saya, ia satu stereotip yang kita tahu, yang kita kenal tapi kita tak berani mau cakap, mau lawan. Polis ke? Polis biasa saja. Polis biasa eh? Okey. Nama dia apa? Nama polis ni ataupun memang nama dia? Untuk saya, saya tidak tahu apa namanya sehingga lepas kredit. Baru mereka beritahu, oh nama dia James. Oh okey. Tapi kalau kita lihat dalam filem, nama dia tak sebut langsung. Ya, yeah, betul. Itu saya perasan tu. So this is your first time tonton filem ini eh? Ya. First time. So untuk filem ini eh, One Two Jaga, bagaimanakah abang rasa dengan filem ini untuk penonton kita Malaysia sekarang ni? Untuk, yalah, penonton Malaysia sekarang ni, kita pun kadang susah nak agak apa yang diorang nak. Jadi dengan One Two Jaga ni, apa yang you rasa, yang harapan you untuk filem ini? Saya ingat kita jangan taruh harapan yang tinggi-tinggi. Sebab bajet untuk filem ni bukan tinggi. Kita bukan buat filem ini untuk menang. Semua nak filem mereka menang Best Foreign Oscar kan. Dan inilah, nak itulah. Filem ini kita buat kerana Namron rasa yang cerita ni bagus. So kita buat aja filem ini. Harap penonton akan tertarik dan pergi ke wayang untuk nonton cerita ini. Kerana it's all about the story. Eh? Kita tak ada special effect besar. Saya tak terbang ke sana sini. Kita tak ada superhero. Kita tak ada end of story, semua mati. Jadi ini cerita biasa, tapi yang saya harap kita semua kenal. Sebab bagi saya, saya kenal semua orang dalam cerita, semua watak-watak dalam cerita ni. Okay, bagaimana experience you bekerja dengan produksi Namron? Namron saya kerja banyak kali di teater, jadi sudah biasa. Dan Bron juga saya kenal lama, dan juga saya tahu cerita cara dia beroperasi. So it's very easy for me lah. It's actually not very hard, senang. Yang susah sekali mereka lah, lawan-lawan semua. Saya tak lawan langsung. Untuk information, filem ini pada akhir finalenya diorang bergaduh dalam hujan. Itu memang finale syahdu sangat lah tu. Kongsikan sikit bang, current work sekarang ini. Sekarang saya tengah shooting karya Indonesia Bumi Manusia. Bumi Manusia eh? Cerita pasal apa tu? Satu daripada buku literature Indonesia yang terbagus. Sudah selesai buat My Stupid Boss 2. Okay. Bila keluar tu? Itu harusnya tahun depan. Dan akan mulanya biografi Susi Susanti dari Emas Indonesia Badminton bulan depan. Banyak sangat projek di Indonesia tu. Alhamdulillah, menarik. Bagaimana perbezaan yang you rasa dengan produksi Malaysia dan Indonesia? Kalau boleh kongsikan sedikit. Bagi saya, kita buat kerja saja. Bukannya mau apa atau dari segi perbezaan lah. Tak banyak lah. Tak banyak kan? Semua, you pergi mana pun sama juga. Call time ada, pergi tepat waktu. Dari segi passion orang macam mana? Sebab mereka dalam kru dan tenaga kerja mereka banyak. Mungkin itu yang bedanya, kerana tenaga kerja mereka banyak. Jadi semua yang mereka buat semua tip-top, besar-besar. So itu saja daripada kami. Jadi jangan lupa untuk menyaksikan One Two Jaga. Ya. Jangan lupa ya. Yang akan bertayangan pada 6 September. Oh, 6 September ini. 2018. Tayangkan filem bersama Movie Addict Malaysia.